Kalau updatean untuk tanggal sekarang ini ya, 18 Maret, tadi baru selesai untuk pleno rekapitulasi terkait dengan hasil pemilu 2024 untuk pemilu di luar negeri yang Kuala Lumpur, yang kemudian segera disesuaikan dengan pemilu DPR untuk Dapil DKI 2, jadi satu selesai. Kemudian malam nanti dijadwalkan tadi rapat pleno diskor sampai pukul 20.30. Malam nanti akan ada dua provinsi, Jawa Barat dan kemudian Maluku. Sedangkan teman-teman Papua, kemudian Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan itu dijadwalkan kemungkinannya besok di situ. Kalau lihat proses yang berlangsung, saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya. Nah, nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil secara nasional di situ. Tapi prinsipnya setelah rekapitulasi akan langsung penetapan ya? Bisa saja begitu, tapi tentu kami akan bahas dulu di pleno. Oh, berarti ada kemungkinan walaupun selesai rekapitulasi besok, penetapannya akan tanggal 20? Ya, kemungkinan. Pokoknya gini, yang jelas kami punya ruang gerak sampai tanggal 20 Maret sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dan kemudian pasti kami optimalkan itu. Jadi sekarang, dua hari terakhir tentu kami berfokus pada rekapitulasi hasil nasional untuk hasil pemilu di tingkat provinsi di situ. Tapi ada kemungkinan lebih cepat lagi nggak? Dilihat saja besok.